Assalamualaikum semua. Ini hari ini adalah hari kedua. Thank you ladap kita untuk PK21 dan harap kita dapat berikan perhatian kepada Mekil lagi kerana Mekil ini amat guna untuk kita dalam PK21 yang akan dimulakan dan wajib dimulakan pada tahun pada bulan April 2018 ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cikgu Rahim, Cik Zaimi, Cik Syafini, Cikgu Bipah dan rakan-rakan perjuangannya. Hari ini merupakan hari yang kedua dalam program PAK 21 ini. Murid melakukan pendidikan berdasarkan persoalan dalam langkah yang ditentukan oleh guru. Okay. Kalau dalam sains, kita memang biasa guna ini, injuri persekutur. Iaitu cikgu selalu bagi soalan. Bagi persoalan, kita minta budak selesaikan. Minta budak cari jawapan. Dengan evidence-evidence yang tepat. Sebab sains dia fakta, dia tak boleh mengharu-haru kan. Aktiviti yang kita akan jalankan sekarang ialah aktiviti All Right Round Robin. Yang mana soalan akan diberikan kepada murid-murid, ya, dan dijawab oleh murid dalam mengikut arah jam. Setelah ya, jawapan terus diberikan kepada kawan saudara mengikut arah jam. Okey. Ikut arah jam. Baik, nombor satu jawapannya 3/4 juta. 3/4 ni macam mana cik? Okay, sekarang 3/4 jawapan. Okay, nombor tiga satu kan. Boleh terima tak jawapan saya? Kena kecilkan lagi. Salah. Salah kan cikgu? Salah. Oh, mana hujan macam tu? Buka dikumpul dan diulangkan semula kepada rakan. Terima kasih. Boleh balik. Terusnya ialah aktiviti Time Fair Share. Simulasi ini akan dibentangkan oleh kumpulan Cikgu Mala. Apa yang dikatakan time perfect ialah soalan pemikiran diberikan kepada murid. Okey, kita akan bagi soalan kepada murid duduk berada dalam dua barisan. Okey, Assalamualaikum murid-murid. Wajib tak jawab salam? Waalaikumsalam. Okey, hari ni cikgu nak bagi satu tajuk untuk kita share, kita kongsi sama-sama. Okey, ini cikgu panggil group A. Yang ini group B. Okey, mula-mula cikgu akan tanya kamu. Okey, nak tengok tak gambar apa? Gambar dekat kamar tu, ya? Okey, yang ini kita panggil apa? Beruang. Beruang, pandai. Bagus. Badan beruang ni, badan bel ni berbulu tak? Okey, kenapa badan beruang ni berbulu? Okey, sekarang langkah kedua cikgu nak kamu share apa idea kamu, apa jawapan kamu dengan rakan A share dengan B. Berhadapan ni share apa jawapan kamu, kenapa badan beruang berbulu? Okey, boleh mulakan sekarang. Pincang. Dah dapat jawapan semua? Ya. Okey, ni group A, group B. Boleh tukar ke sebelah? Tak, gerak aja satu ni. Cikgu Kamal pergi ke sebelah. Share dengan kawan baru kamu pula. Apa jawapan kamu? Kenapa beruang badannya berbulu? Tak dapat jawapan, cikgu pasti. Okey, secara kesimpulannya, cikgu nak seorang daripada kamu semua. Jawapan pada soalan cikgu tadi, kenapa beruang berbulu? Salah satunya dia berbulu sebab beruang ni habitat dia di tempat ataupun di kawasan yang bercuaca sejuk. Jadi bulu-bulunya itu
berfungsi untuk mengekalkan haba untuk badan. Pandai, bagus. Saya seorang. Ya. Okey, sekian. Terima kasih. Okey. Seterusnya kita akan melihat ya, melihatkan simulasi gallery walk. Ini tentang gallery walk. Gallery walk ni ialah murid buat hasil kerja berkumpulan. Jadi kita ada dua kumpulan sini. Satu kumpulan tiga orang ya. Kumpulan kecil, tiga ke empat orang. Okey, ada dua. Maksudnya bila first kita bahagikan kumpulan kepada kumpulan kecil ikut kelas kita. Kalau kelas kita ada 30, bagilah sama rata dan kita bagi satu task ataupun arahan ataupun soalan untuk menghasilkan sesuatu. Okey, contohnya kita akan bergerak ke kumpulan lain. Bagian adjectives. Excuse me my friend. Excuse. Pronunciation. Mana hujan macam tu? My friend, can you explain to me what is the difference between beautiful and handsome? Beautiful you describe for ladies and handsome you describe for men. Oh, good. Is he can be called as handsome or beautiful? Assalamualaikum and good morning. Okay, ini bahagian stesen. Stesen. Yang tahu benda, jadi tahu apa? Pandang besar. Okay, stesen dibentuk. Murid beredar ke stesen untuk menjawab soalan. Maksudnya dia kita akan buat stesen 1, 2 dan 3. Kemudian jawapan dalam bentuk ID. Ini stesen pertama kita pada pagi ini, iaitu jenis dua. Jadi saya agak hari daripada 6 berdara. Sebagai ketua stesen ini akan tanya awak-awak semua. Awak siapa nama? Tanya awak semua ni. Dan pernah dijawab. Apakah jenis-jenis najis yang telah kami belajar ataupun tahu sebelum ini? Okey. Mukhafafa. Tak mana eh? Betul salah tu tak? Okey, bagus. Tepuk tangan. Ya, kena lipat kesihatan. Yang kedua. Sedari. Najis mukhafafa dan Najis Mubalaza. Okey, bagus. Terima kasih. Anda telah berjaya. Najis. Baca lagi sikit. Mubalaza. Ya, dengan huruf R dan Zor. Zor kena muncul. Najis Mubalaza. Bagus. Selamat datang ke kumpulan ke stesen yang kedua. Tadi semua dah tanya kan sebelah. Ada tiga jenis najis. Yang pertama Hafafa. Wal Seta. Okey. Apa jenis-jenis Hafafa ni? Siapa tahu? Najis apa ni agak-agak? Dulu ayah saya kata najis budak kecil. Budak kecil. Sekarang baby, mana kecil? Baby. Selain? Susu ibu. Susu ibu. Susu ibu. Kalau susu botol lah ke mana? Susu botol. Tak boleh dah. Okay. Kata tok saya dulu. Mukallazah ni. Dia berkaitan dengan Kizir. Kinzir. Kena basuh untuk kali air bersih ni 6 kali. Air tanah Kali. Okey, selamat lawak. Kita pergi stesen yang seterusnya. Ya, aktiviti seterusnya ialah aktiviti konsel feedback. Okey, ada meja. Hasil tadi.
A, dia akan pergi kepada kumpulan B. Ya? Kumpulan B akan pergi kumpulan C dan seterusnya memberi komen yang positif. Okey. Jalan kumpulan A akan pergi ke kumpulan B untuk memberi pandangan yang positif. Cantiknya warna dia. Saya warna kuning, dia warna oranye. Oh, ada tanduk pula tu. Ha, tengok saya punya. Tak cantik sangat. Komen yang awak beri adalah komen yang positif. Tak boleh komen yang cantik. Harimau ni warna, tapi warna dia lain sikit, tapi cantiklah juga. Cantik saya lagi. Kemaskan lagi. Warna dia. Ya, kurang ya. Kiri dan kanan tu. Ya. Apa sini? Tapi saya rasa saya punya lagi cantik dan dia punya tu. Okey, bolehlah nombor 2 tu. Ha, bolehlah. Nombor 2. Dia ada belang-belang rimau, dia ada nisan. Betul tak? Ya, ya, betul. Tak ada nisan, saya tak ada. Jadi cikgu salinkan balik nombor pin 551149. Saya buat. Okey, tulis nama. Nama tu akan terpapar di hadapan. Dia akan minta nama. Nama orang tu akan naik. Nah, bagilah hadiah kepada dia. Hari kita lagi kasih hadiah. Tengok pada pisi masing-masing. Lagi dah buat. Pada pisi. Telefon saja. Salah. Wah, salah. Untuk hari ini juga terakhir dan sepanjang apa yang disampaikan oleh Yehimu kita tadi ya, mulai dengan Aika Zaiti, harap ibu dapat mengamalkan untuk ilmu yang lebih terperinci lagi, lebih dalam lagi. Hubungilah dua orang ya, Cikgu Zaini dan Cikgu Aika Zaiti ya. Sebenarnya inilah yang dikehendaki oleh pembelajaran IKP 1 ni. Ada banyak lagi benda-benda yang menonok dan macam kahut dan lagi dalam apa yang kami bengkel tempoh hari.